Ribuan relawan Lanyala, The Next Presiden 2024, melakukan rapat konsolidasi untuk wilayah Jawa Timur. Rapat tersebut untuk menyatukan misi, yaitu menjadi ketua DPD RI Bapak Lanyala Mahmud Mataliti sebagai presiden di tahun 2024 mendatang, digelar di Ballroom Grand Empires, Pelensi, Surabaya, Kamis 26 Mei 2022. Arderio Hokum, selaku koordinator relawan Patriot Sejati, mengatakan, "Kita tahu bahwa Jawa Timur adalah basis suara dari Bapak Lanyala, utamanya pada saat pemilu legislatif 2019 yang mengantarkannya menjadi senator dari daerah pemilihan Provinsi Jawa Timur dengan memperoleh suara sebanyak 2.267.058 suara," lanjutnya. "Rakor relawan ini adalah bentuk dari keseriusan kami selaku masyarakat untuk mendorong Bapak Lanyala maju pada pemilihan presiden mendatang. Sebab sikap kenegarawan dan keberanian Lanyala serta kedekatan bersama masyarakat menjadi dasar,"